Informasi berikutnya, pemirsa, warga di RT 15 Perumahan Bamban Permai, Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah digegerkan dengan ular piton yang sedang memangsa ternak warga. Evakuasi hewan buas sepanjang 4 meter oleh tim rescue pemadam kebakaran berjalan alot. Inilah aksi tim Animal Rescue Pemadam Kebakaran Kabupaten Kota Waringin Barat saat mengevakuasi seekor ular piton dengan panjang 4 meter. Saat evakuasi di dalam kandang ayam, ular berbobot 12 kg ini dalam kondisi lepas lantaran baru saja memangsa satu ekor ayam. Petugas kesulitan mengevakuasi ular lantaran hewan buas ini memberikan perlawanan kepada petugas. Hampir sekitar 1 jam, barulah petugas berhasil mengeluarkan ular dari kandang ayam. Penemuan ular ini berawal dari laporan warga RT 15 Perumahan Bamban Permai yang dikejutkan dengan ular piton yang berada di dalam kandang ayam. Terdeteksi bahwa ular itu dalam kondisi yang lemas karena diduga pada subuh sebelumnya sekitar jam 4 itu si ular ini sudah memakan ayam yang menurut perkiraan bobotnya sekitar 1 kg. Selanjutnya ular piton ini akan diserahkan ke kantor BKSDA SKW 2 Pangkalan Bun. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakuan Pamungkas, iNews melaporkan.